So kita masuk pula benda yang baru untuk gambar rajah aras tenaga. Disebabkan tindak balas termokimia melibatkan haba, haba adalah sejenis tenaga, maka kita boleh lihat perubahan tenaga dalam sesuatu tindak balas kimia. So tenaga yang kita nak lihat di sini adalah sebenarnya tenaga haba lah. Okey. So untuk gambar rajah aras tenaga ni dia melibatkan tenaga. Tenaga diukur menggunakan unit joule. Okey, dalam kita ketiga pun kita telah jumpa unit joule. Okey, so untuk mengkuantifikasikan tenaga itu kita gunalah simbol delta ni. Simbol delta disebut delta adalah huruf keempat dalam abjad Yunani yang mewakili perbezaan atau perubahan. So kalau dalam abjad Latin A B C D, okey, ini abjad Latin. Kalau abjad Yunani kita guna alfa, beta, gamma, delta. Yang ni kalau huruf kecil lah. Kalau huruf besar, alpha, beta, gamma dan delta. So delta diwakili dengan simbol segitiga. Dan kita pernah jumpa juga simbol delta ni di dalam subjek at max untuk topik pembezaan. Pembezaan delta x, delta y akhirnya akan jadi dy dx sebab dia adalah equivalent. Abjad Yunani, abjad Latin adalah parallel, selari. Okey, dan selalunya diguna di dalam bahasa Rusia lah untuk abjad Yunani. Dan kalau kita dalam sains, subjek sains, abjad Yunani ni mewakili simbol-simbol matematik. Mewakili simbol-simbol matematik lah. Okey. Untuk perbezaan haba kita wakili dengan simbol delta H. Delta bermaksud perbezaan, H bermaksud entalpi. Entalpi ni bermaksud haba lah. Haba. Okey. So delta H bermaksud perbezaan haba, iaitu haba hasil kita tolak dengan haba bahan tindak balas selepas tolak dengan sebelum. Okay, haba tindak balas delta H ialah perubahan haba 1 mol bahan tindak balas bahannya atau 1 mol hasil. Selalunya kita guna untuk hasil. Okey, bahan kita guna juga tetapi untuk pembakaran. Haba pembakaran sahaja. Yang lain kita guna hasil. Okey, sekejap kita ceritalah apa benda yang bahannya, apa benda yang hasilnya. So, kaedah kita nak melukis gambar rajah aras tenaga. Mula-mula, lukis anak panah ke atas. So, kita lukis anak panah ke atas. Lepas tu, kita label tenaga. Lukis dua aras tenaga. Okey, dua aras tenaga. Lepas tu, tulis bahan tindak balas. X campur Y. Dan hasil tindak balas. Z campur W, contohnya. Lukis arah anak panah dari aras tenaga bahan ke hasil. So, daripada bahan ke hasil. Lepas tu, tulis delta H berserta nilai. So, negatif 6.5 kilojoule per mol. Contohnya lah. Okey, itu cara nak melukis gambar rajah aras tenaga. So, kat sini kita ada dua jenis gambar rajah aras tenaga untuk eksotermik dengan endotermik lah. Eksotermik bermaksud haba dibebaskan, maka haba awal mesti lebih tinggi berbanding haba yang akhir, iaitu di hasil. Haba bahan mesti tinggi daripada haba hasil tindak balas disebabkan dia membebaskan haba. Bila dia membebaskan haba, haba pada asalnya banyak, lepas tu dia membebaskan haba, lepas tu dia menjadi haba yang barulah. Kuantiti haba yang baru iaitu lebih rendah berbanding pada hasil tindak balas. Maka kita nampak untuk eksotermik dia menurun. Kalau endotermik dia terbaliklah, dia menyerap haba. Maksudnya haba pada awalnya kurang, lepas tu dia menyerap haba dari persekitaran menjadi haba yang tinggi. Kuantiti haba yang tinggi untuk hasil tindak balas. Maka kita nampak tangganya naik ke atas. So, itu adalah untuk tindak balas eksotermik dengan endotermik. Okey, jangan lupa dalam aras tu kita kena tulis hasil dengan bahan tindak balas. So, bahan dengan hasil tindak balas berserta delta H dan nilainya. Nilainya tu kita ada pengiraannya.
Tetapi nak kita nak point dekat sini, untuk exothermic simbolnya negatif, untuk endothermic simbolnya positif. Okey, negatif bermaksud membebaskan haba, positif bermaksud menyerap haba. Negatif bermaksud exothermic, positif bermaksud endothermic. Okey, selain daripada gambar raja aras tenaga, kita boleh juga wakilkan tindak balas itu melalui persamaan termokimia. So, persamaan termokimia. So, apa benda persamaan termokimia ni? Iaitu persamaan kimia biasa, cuma kita letak juga nilai delta H-nya. Persamaan biasa yang kita dah buat sebelum ni, lepas tu kita just letak delta H sebelahnya. Okey, maka kita namakan semua ini persamaan termokimia.